Putih, salam sejahtera dan selamat bertemu. Jadi saya rasa saya sangat happy, bangga. Hari ini saya akan kongsi Elkin Sprina Paling yang akan dikeluarkan. Jadi yang sangat mudah, ringkas untuk orang biasa, orang tua, orang biasa yang tak ada pendidikan tinggi pun boleh sharing dengan berkesan dan juga dapat membantu ramai orang mendapat kesehatan dan menjadi panjang umur. Ini sangat penting. Ini buku akan keluar. Kami buat untuk Vietnam. Sekarang akan buat untuk yang Malaysia BM. Tapi hari ini saya gunakan ini Fiat Paling, tapi ini bukan ini ya, akan keluar yang begini. Lebih kurang 2-3 ringgit, minggu depan akan keluar lah, supaya Anda dapat berkongsi. Sebab hari ini sudah kongsi kan, Anda sudah dengar Profesor Yasumasa, yang itu Dr. Wu datang berkongsi. Jadi macam mana kongsi produk ini, sebab produk di Elkin ini 10 juta satu bulan. Jadi saya jadi jutaan keempat sebab produk ini. Jadi saya harap dapat berkongsi dalam 10 minit sahaja. Anda pun senang nampak, anda boleh buat. Okey? Senang saja. Jadi inilah dia. Jadi ikut pakar. Pakar yang cakap, dia kata, kita sebenarnya boleh hidup 120 tahun. 120 tahun tau. Tetapi malangnya, 99% semua orang mati sebab sakit. Sakit, mati sebab dia sakit. Sebab apa? Pakar cakap sebab pencemaran udara. Pencemaran air. Air sudah kotor, udara sudah kotor. Lepas tu pencemaran itu pertanian, banyak baja kimia yang buat kita sakit. Lepas tu kurang exercise, kurang bersenam. Lepas tu tekanan. Ada yang bujang pun tekanan, sudah kahwin pun tekanan, ada anak pun tekanan, tak ada anak pun tekanan. Betul? Macam-macam tekanan lah. Lepas tu makanan tak seimbang, pilih makan. Ini saya suka makan, itu tak suka makan. Makan daging lah, makan makanan segera. Lepas tu apa lagi? Abnormal lifestyle. Jadi kurang tidur. Exercise. Orang tidur dia tak tidur. Malam-malam main Facebook. Sampai pagi jam 5. Tidur awal pagi jam 5. Jadi dia susah tidur lah. Makan supper. Suka makan. Nanti semua mie goreng semua. Ini nak buat kita sakit. Jadi mula-mula sakit macam mana? Lemak berlebihan. Itu perut buncit sudah naik. Lepas tu kurang exercise kan? Lepas tu metabolism. Jadi dia kurang senang apa? Metabolism susah baik. Dan bermaksud dia cepat naik badan. Susah mau kurus. Lepas tu apa lagi? Dan ini badan menjadi berasid. Badan menjadi berasid. Jadi dia akan banyak sakit. Jadi macam mana? Cepat penat, sakit. Lepas tu sistem badan kurang baik. Dan cepat jatuh sakit. Sel semua, demam semua dia datang lah. Dan dia tak ada selera makan. Lepas tu kalau tak jaga, pakai cekap, dia akan jadi begini. Sembelit. Satu minggu mungkin satu kali lah pergi tandas. Ada yang satu bulan satu kali. Ada makan, ada masuk tak keluar. Banyak toksik lah. Lepas tu masalah kulit, jerawat, batu. Batu dah jerawat, batu-batu satu muka. Kecuali dua mata tak ada batu saya lah. Lepas tu alergi satu badan, macam-macam lah. Lepas tu apa dia? Cepat penat, lemah hormon dia. Makan sikit pun gemuk, makan banyak pun kurus. Ada macam begitu kan. Hormon dia tak seimbang. Lepas tu kalau tak jaga, jaga masa panjang, macam mana? Tekanan darah tinggi, sakit jantung, ulcer. Lepas tu jadi apa? Nerve problem, kencing manis, sakit buah pinggang, penyakit gout, dan lepas tu jadi cancer. Ini semua yang pakar cakap. Nanti saya buktikan. Ini surat khabar buku-buku yang pakar yang cakap. Jadi ikut pakar makanan, dia kata makanan adalah yang terbaik. Makanan ada food is the best medicine. Makanan adalah perubatan yang terbaik untuk khasiat kepada badan. Dia akan mengubati badan sendiri. Gunakan makanan berkhasiat, kasih sehatkan badan. Jadi ada sakit, jumpa doktor. Tapi mau sehat, mesti makan makanan berkhasiat. Jadi sekarang saya nak kongsi, apa itu spirulina? Hari ini sudah dengar kan? Spirulina sebenarnya adalah sayur yang paling tua di dunia ini sebelum dinosaur. 3.5 juta, bilion-bilion tahun yang dulu. Jadi ini sayur. Siapa di sini semua suka makan sayur? Jarang ada orang makan sayur kan? Makan saya semua sayur, kasih keluar. Tak makan. Tapi anak tak suka makan sayur. Makan spirulina. Okey, sebab sayur ini penting. Dan kedua, dia adalah 100% bersifat akali. Mengapa dia penting bersifat akali? Pakar cakap, ini pakar Renobert yang dapat anugerah Nobel. Dia kata, kita kena makan makanan 80% akali, 20% berasid. Bersifat asidnya, maka akali hanya 5 jenis, iaitu sayur, buah-buahan, susu, dan putih telur, dan itu rumput air. Ini kena makan 80%. Tapi kita kena makan ini 20% ya, ini yang kita memang minat makan. Daging, ikan, udang, ketam, biskut, roti, ayam. Itu apa? Nasi. Semua adalah bersifat asid.
roti canai, mie goreng, bihun goreng, nasi goreng, semua berasi. Itulah badan kita jadi sakit. Ada orang suka makan sayur? Jarang kan? Itu orang tak normal lah. Eh? Jadi itulah sebab kita makan spirulina. Terutama anak kita tak makan sayur, bagi dia makan sayur. Makan spirulina. Orang tua pun. Jadi pakar cakap kalau you tak makan sayur, badan berasi. Jadi macam mana? Gastrik, darah tinggi, atau sembelit, hormon tak balance, atau jerawat batu. Atau itu gastrik, apa? Cepat penat, kanser semua datang lah. Ini bahasa Inggeris, tapi saya ada bahasa Melayu. Akan keluar MBM lah. Tapi saya tengok Inggeris cakap Melayu lah. Jadi pakar ini doktor. Doktor mencakap kena makan 8% akali, 20% bersifat akali. Tengok ini saja cukup. Jadi ini surat khabar, New Street Time pun cakap, kita kena mengapa kita barang kita berasid? Sebab kita suka makan makanan yang sedap. Daging lah, biskut kan, semua ini minuman bergas. Itu semua buat badan kita jadi asid lah. Jadi spirulina adalah makanan yang paling senang. Senang kita makan, seimbangkan badan kita. Kalau ada asid, senang kita sakit lah. Kurang asid, badan kita jadi sehat, jadi panjang umur lah. Okey, dan spirulina ketiga, apa khasiat dia? Ikut pakar dia kata, khasiat dia 4 kali ganda daripada susu. Jadi anak kita di rumah minum apa? Teh tarik, Nescafe, teh pink. Tak ada kan? Kasih dia minum teh pink. Hari-hari kopi pink. Tak ada susu kan? Sebab susu seimbang. Makanan seimbang. Jadi sekarang spirulina 14 kali ganda daripada susu. Jadi di sekarang pakar banyak kita bagi anak kita makan 1 biji, 2 biji campur dengan susu atau campur dengan bubur dia. Kasih dia makan supaya dia sehat. Okey? Nanti saya buktikan. Jadi yang keempat, dia adalah sumber yang semula jadi B12 yang tertinggi di dunia. Apa itu B12? Jadi pakar cakap B12 tu paling penting untuk minda. Untuk orang ada masalah kurang darah. Jadi perempuan 10 orang, 7 orang ada masalah anemia, kurang darah. Jadi makan spirulina dia akan jadi sehat. Macam mana tahu? Tengok muka dia pucat. Pucat sudah tahulah kurang darah. Berdiri saya pingsan. Nanti tuntuk saya nak sudah pening. Itulah dia. Okey, B12 paling penting untuk budak. Minda dia ingatannya bagus. Terutama anak kita belajar di sekolah. Bagi dia makan. Ada ramailah saya punya kawan-kawan jadi top student lah. Nanti saya buktikan. Okey tak? Sebab bagi dia kelas tambahan-tambahan. Tetapi tak kasih khasiat. Jadi macam mana tambahan pun tak ada tambah. Dia akan hilang. Jadi ingatan penting. Kedua, orang tua. Orang yang berumur akan hilang ingatan. Anak punya nama pun sudah lupa. Azimi, sudah lupa. Ini anak saya kah? Ini cucu saya bantu lupa. Sebab umur meningkat. Sebab B12. Jadi ini paling penting B12 untuk ingatan yang baik. Orang biasa, pelajar atau anak kita, orang tua kita lah. Okey, yang keempat, lima. Oh, yang keempat lagi untuk vegetarian. Macam saya orang vegetarian. Kami kurang B12. Sebab B12 hanya dalam daging, hati lembu. Hati saya ada. Kami tak makan hati kan? Jadi makan spirulina dia sumber semula jadi yang paling tinggi. Sebab kalau tidak dia akan masalah darah. Yang kelima, protein dia. Protein ikut pakar, protein bagus untuk isilah badan kita, otot-otot kita lah. Jadi untuk budak-budak sedang membesar, dia perlukan ini. Dan ini protein, kalau banding dengan soya bean, dia 2 kali ganda. Dan dia senang dihadam. Kalau banding dengan daging lembu, dia lagi senang 3 kali ganda protein dia. Dia protein yang lengkap, tapi protein yang akali, tak ada kolesterol. Okey, ini yang pakar yang cakap lah. Okey, yang keenam. Oh, ini hebat lah. 18 jenis vitamin dalam spirulina. Dan ada 20 jenis mineral semua dalam spirulina. Mungkin anda tak percaya kan? Macam saya dulu tak percaya. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Tapi memang pakar yang cakap. Nanti saya buktikan. Okey. Lepas tu karbohidrat dia. Lepas tu dia ada gamma linoleic acid. Ini GLA. Terutama untuk masalah segugup. Perempuan kan datang bulan saya air pengsan. Pucat. Jadi makan ini bagus lah. Okey. Macam mana? Nanti saya buktikan. Yang ke-10 dia ada 4 jenis. Iaitu pigment asli. Apa itu pigmen asli? Iaitu warna-warna asli sayur. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Jadi chlorophyll, beta carotene, xanthophyll, senin. Ini tak pandai pajak pun tidak apa. Yang penting pandai makan. Jadi pakar cakap ini dapat mencegah kanser. Wanita paling takut kanser payudara atau kanser rahim kan? Atau lelaki paling takut usus. Atau itu prostat. Jadi pakar cakap beta carotene dengan spirulina 1 biji sama dengan 18 biji apple atau 1 kilo cabbage, sayur cabbage. Adakah kamu beli 18 biji apple makan?
gigi sudah di sini sudah penat kan, gigi mau jatuh belum habis makan kan. Makan satu Spirina pun senang, satu biji Spirina baru 20 sen. Apple lagi mahal kan, lagi pun susah kita mau makan. Inilah dia, nanti saya buktikan sekarang. Okay.